Keempat orang kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih berada di rumah tahanan kelas 1 Bandung. Mereka berstatus sebagai tahanan titipan dari Polda Jawa Barat dan belum ditentukan sampai kapan mereka akan berada di rumah tahanan tersebut. Keluarga terpidana berharap dapat dipindahkan ke Lapas Cirebon. Pihaknya pun yakin mereka tak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Empat orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang dititipkan di Polda Jawa Barat, di lapas kelas 1 Kebonwaru Bandung dikunjungi oleh para keluarganya. Mereka datang untuk menjenguk keberadaan terpidana yang kini dititipkan di rumah tahanan Kebonwaru Bandung. Kepala Rutan kelas 1 Kebonwaru Bandung Suparman menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui akan sampai kapan empat orang tahanan tersebut dititipkan di Rutan kelas 1 Kebonwaru Bandung. Keempat terpidana diantaranya Hadi Saputra, Rivaldi, Eka Sandi, dan Suprianto. Suparman mengatakan selain berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat, pihak lapas akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dengan keempat tahanan tersebut. Tidak ada perlakuan yang khusus kepada terpidana sama seperti tahanan lainnya. Terkait keperluan apa keempat narapidana itu dititipkan, ia menjawab tidak mengetahuinya karena ia hanya menjalankan saja dari pihak Polda Jawa Barat. Selain itu, pihak lapas akan memfasilitasi para tahanan untuk melakukan permohonan peninjauan kembali atau PK jika diperlukan. Makanya dari itu lebih baik tanya ke Polda sampai kapan, nanti kalau memang sudah waktunya pasti akan koordinasi dengan kami. Berarti statusnya masih penitipan, Pak? Ya, masih ditikan di sini ya, di untuk empat orang di Rutan Bandung. Nanti pasti akan koordinasi kalau seandainya menurut Polda sudah harus kembali. Tapi koordinasi masih Pak dengan pihak Polda? Ya pasti ya, dengan tidak hanya dengan Polda, dengan kejaksaan juga kita masih akan koordinasi terkait dengan tahanan. Empat orang itu tadi siapa aja? Ya, empat. Empat itu Rivaldi, Eka, terus Supri sama satu Rivaldi. Rivaldi ya, ngirit ya. Apa kalau sekarang hanya dibedakan dengan napi lain ya, Pak? Enggak, sama. Oh, sama. Sama. Mereka berbaur lah ya sekarang mereka dengan teman-teman lain. Sementara itu, salah satu dari pihak keluarga para tahanan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang datang ke lapas kelas 1 Bandung untuk menjenguk terpidana berharap dapat dipindahkan ke Lapas Cirebon dan pihaknya pun yakin mereka tak ikut terlibat dalam kasus tersebut. Ya biasa aja, cuma curhat ya di sininya udah jenuh gitu, minta balik ke Cirebon. Mau pengen minta pindah ke Lapas Cirebon lagi biar deket sama saudara-saudaranya. Kendalanya Pak, selama dipindah ke sini apa sih? Khusus kendalanya sulit jauh gitu ya, jauh transportasi, ya. Komunikasi juga kita bolak-baliknya jauh. Nah itu apakah sudah akan diajukan gitu Pak permohonan untuk dipindah? Kalau dari pengacara sih kurang tahu juga nggak, ini sudah. Cuman kan kita mintanya anak-anak dipulangin dulu ke Cirebon. Tadi ya. ngobrol sama Karutan juga nggak Pak? Belum. Seperti diketahui sebelumnya, empat terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke Lapas Kebonwaru dikarenakan untuk proses penyelidikan kasus Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Sehingga mereka belum dapat dikembalikan ke Lapas Cirebon meski Peggy Setiawan telah dibebaskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.